Oke kak, jadi kali ini aku mau bikin donat warna biru sama warna ungu sama ungu emping. Nah ini kita kasih spidol dulu warna ungu, kita garis-garis. Nah lalu kita garis-garis sampai dia menjadi huruf apa gitu ya. Nah terus kita garisin lagi sampai bagus banget. Nah kalau udah bagus, nanti kita warnain dulu. Kita warnain dulu nih. Warnain dulu, lalu kita bikin ininya. Tuh, sudah jadi. Kita tutup spidolnya. Nah, lalu kita kasih stiker warna emping. Kita kasih, bentar aku cari dulu nih. Aku cari dulu, pikir-pikir yang bagus yang mana. Oke. Nih aku sudah tahu. Aku mau pakai balon yang warna. Balon. Oh, itu hadiah ya, hadiah. Hadiah, enggak tahu, kado. Dikasih itulah ya. Nah, terus kita tempelin ke bukunya. Nah, guys, ini aku kita kasih ini ya, stiker kayak gini lah, panjang banget ya. Oke, ini panjang banget. Lalu kita ambil yang warna ungu ini lucu banget, cantik orangnya. Nah terus kita tempelin ke bukunya. Nah, kalau sudah ditempelin, kita cari lagi yang warna ungu. Soalnya ini kebanyakan stiker warna pink, bukan warna ungu. Oke, kita cari warna ungu. Nah, ini aku tunjukin ya, warna ungu. Ini warna ungunya ada cewek semua ya, tapi ini cantik banget. Ya, soalnya ya aku suka warna apa aja ya. Warna apa aja suka aku. Nah terus kita ambil stiker ini yang bisa digunting-gunting, kita ambil yang warna ungu. Kita ambil yang warna ungu ya. Ini susah banget ya guys, susah. Aku pakai gunting yang warna biru, bukan warna pink sama ungu, bukan ya guys. Nah ini nih aku tunjukin ya stikernya. Lalu aku ambil stiker yang ini dia, itu isinya ada empat, semuanya isinya ada empat. Nah lalu kita tempelin stiker yang warna ya, ini stiker yang kayak gini yang aku pegang, bagus banget, aku suka ini kayak gini, aku suka banget sama yang kayak ginian. Suka aku. Udah berapa ya bikin jurnal? Kayaknya semenit sama ini 7. Nah, lalu kita kasih spidol warna ungu lagi. Spidolnya warna ungu ya, bukan warna pink karena wink kan. Karena itu apa itu namanya, stikernya kebanyakan warna pink, bukan warna apa lagi ya. Nah terus kita tulis, kita bikin garis-garis panjang untuk nulis nama apa gitu, nama kita buat apa gitu ya. Nah terus bentarnya aku napas dulu. Halo. Nah terus kita tulis. Nah lalu kita tutup lagi spidolnya. Nah lalu kita cari stiker ini lagi ya, yang ada angkanya kayak yang di upin-upin gitu, yang bisa dijual. Ini stiker ya, bukan apa-apa. Nah
Kita tempelin di sini, kita cari yang warna ungu. Ungu ya, ungu. Aduh, capek ya aku ngomong. Nah, lalu kita cari yang warna pink. Ini aku cari yang di stiker ini nggak ada yang warna ungu nih, nggak ada, tiba-tiba sedikit. Kayaknya 4, 3 kalau nggak 5 ya. Nah, ini aku tunjukin, kita kasih apa itu, boneka, stiker boneka, kita tempel-tempel. Nah, terus aku ini apa, ini kita kasih stiker lagi warna pink ya. Ini kebanyakan stiker warna pink, bukan warna ungu. Nah, terus kita tempelin di sini lagi. Ini apa aku nggak tahu. Ini tuh yang apa gitu, gak tau lah. Nanti kalian lihat aja terakhir videonya, terakhir ya. Nah, terus kita cari-cari stiker yang di sini, di wadah juga ada ya, di keranjang juga ya. Nah, terus kita cari stiker yang aku pikir-pikir dulu nih, mau pakai stiker apa. Stiker apa ya, aku bingung nih. Nah, yang ini aja kita cari di sini. Nah, lalu kita ambil yang ini aja, yang seperti apa ini aku gak tahu, pokoknya kayak gitu deh, gak tahu namanya apa. Nah lalu kita tempelin lagi di bawah, kita kasih sepi. Aduh, aku bingung. Nah, aku dikasih sama ayahku sepidol yang lebih banyak. Ayahku sangat baik sekali. Nah, terus kita itu ya, kita cari yang, kita kumpulin aja ya di bawah spidolnya, jangan di keranjang. Nah, terus kita seret lagi 3 kali, kalau nggak 4 kali, kalau nggak 2 kali. Nah terus kita itu ya, kita seret, kita bikin kayak gitulah, kotak-kotak gitu. Nah, lalu aku taruh di situ dulu. Kita ambil stiker ini, soalnya pada bagus ini stikernya, walaupun bisa dijual dari Malaysia, tapi di sini nggak bisa dijual, kayaknya ada bisa. Tapi kayak kata amang-amangnya bisa dijual, itu apa itu? Ini ceweknya cantik, kebanyakan yang cewek nih ya, cantik banget. Nah, terus kita apa lagi nih, aku bingung nih mau pakai apa. Sudah selesai apa belum ya? Nah, kita kasih stiker lagi. Stiker apa ya, aku bingung. Stiker apa ini? Nah, kita cari stiker apa itu. Stiker lah pokoknya, nggak tahu gambar apa. Nah terus kita itu, kita tempelin di mana nih, sudah tebat kali. Nah, sudah selesai nih guys, nih ini hasilnya ya guys. Aku ke depan takut kalian gak kelihatan. Nah, ini ya, ini hasilnya. Wow, kotaku jelek sih. Dadah, like, jangan lupa like, comment dan subscribe.